Halo, selamat pagi teman-teman. Well, hari ini kita akan jalan-jalan ke Telaga Menjer. Nah, kita akan startnya perjalanan mulai dari Kota Wonosobo dan kita akan melewati alun-alun Wonosobo. Bagus banget alun-alunnya, cuman sayang ini lagi rame karena hari Minggu, jadi banyak orang-orang yang jalan-jalan ke alun-alun atau ya mereka menikmati suasana alun-alun di pagi hari. Nah, dari alun-alun kita langsung naik ke atas ke Jalan Kalianget atau di daerah Kalianget ini. Kita masih lanjut lagi. Suasananya cukup sepi teman-teman karena memang ini masih pagi, jadi masih belum banyak kendaraan yang naik ke Dieng. Dari Kalianget kita melewati desa Garung. Nah, di Garung ini jalannya sudah mulai berliku teman-teman, tapi pemandangannya bagus. Ya, di sini pemandangannya bagus, suasananya juga bagus. Waduh, mbaknya sadar kamera ya, Mbak? Tahu aja, Pak. Lanjut, kita udah mulai masuk ke daerah Kejajar, teman-teman. Di Kejajar ini jalannya sudah mulai sempit ya, dan teman-teman harus hati-hati kalau udah mulai masuk ke sini karena jalannya agak sempit, terus kadang juga jalannya agak berlubang karena memang kondisi hujan, jadi jalannya terkadang agak rusak ya. Tapi enaknya lewat sini, nah teman-teman bisa lihat kebun teh. Kita akan langsung aja melihat Telaga Menjer dari atas, dari Bukit Seroja. Nah, teman-teman bisa juga melewati kebun teh Garung, bisa sambil foto di sini, cocok banget kalau mau foto di sini. Akhirnya sampai juga di Bukit Seroja. Ini teman-teman bisa lihat pemandangannya bagus banget kalau dari sini. Walaupun ini agak mendung, kalau nggak mendung bisa lebih bagus lagi. Nah, dari atas kita akan turun setelah ini langsung melihat dari dekat. Nah, inilah Menjer ya teman-teman, Telaga Menjer. Bagus banget ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk comment, like, dan juga subscribe.